Ratusan preman dan tukang parkir liar di Subang, Jawa Barat dirazia oleh petugas Satreskrim Polres Subang, Jawa Barat. Razia itu digelar untuk memberantas kejahatan jalanan yang meningkat jelang pelaksanaan Asian Games. Polisi mengamankan sejumlah preman dan pengamen yang keberadaannya selama ini dianggap meresahkan warga. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan tukang parkir liar. Dalam razia ini, polisi berhasil menangkap 150 preman dan tukang parkir liar. Kapolres Subang AKBP Muhammad Joni menyatakan pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap mereka dan jika ada yang melanggar hukum akan dilakukan tindak pidana. Razia kejahatan jalanan ini digelar untuk menjaga ketertiban dan keamanan jelang pelaksanaan Asian Games. Hal ini disebabkan di Kabupaten Subang terdapat venue balap sepeda yang akan digunakan pada bulan Agustus nanti. Dari hasil kegiatan kita pemberantasan kejahatan jalanan ini, ada 150 yang kita amankan, 2 itu terjerat kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang lainnya itu ada unsur tindak pidana 368 atau pemerasan yang dilakukan oleh aksi-aksi premanisme, termasuk juga pungutan liar, baik dengan modus operandi pungli di